telah dikeluarkannya Surat Menteri SDM nomor B1605 tanggal 31 Desember 2021 tentang hal pemenuhan kebutuhan batubara untuk kelistrikan umum, menurut saya adalah sebuah langkah strategis yang sangat baik. Di mana surat tersebut kemudian diikuti oleh surat dari Dirjen Migas dan Batubara dan kemudian juga dari Kementerian Perhubungan yang kurang lebih isinya adalah pelarangan sementara pengapalan ekspor muatan batubara. Surat-surat tersebut ditujukan kepada para direktur utama perusahaan angkutan laut nasional dan para direktur utama perusahaan nasional keagenan kapal untuk tidak melayani pengapalan muatan batubara yang akan diekspor dari tanggal 1 sampai dengan 31 Januari 2021. Saya memberikan tanggapan positif saya terkait hal ini. Saya juga meminta semua pihak harus bisa memahami dan mematuhi apa sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan pelarangan ekspor sementara batu bara ini. Apalagi hal ini juga untuk mendukung ketahanan energi nasional kita. Saya juga mendukung langkah ini karena secara tidak langsung akan menggerakkan perekonomian lokal terutama di sektor maritim kita. Karena dengan begitu, utilisasi kapal-kapal pengangkut batu bara kita di dalam negeri bisa lebih dimaksimalkan. Saya melihatnya sebagai sebuah stimulus dan kado tahun baru bagi para pengusaha kapal domestik di Indonesia dari pemerintah. Terutama bila kita kaitkan dengan pandemi COVID-19 yang masih dirasakan oleh para pengusaha. Tapi, saya juga meminta kebijakan lebih untuk bisa dipertegas lagi. Karena kita sama tahu, sebetulnya kita memiliki Kepmen SDM nomor 139 yang mengatur lebih spesifik tentang kewajiban pemenuhan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri, yaitu minimal 25% dari rencana produksi yang disetujui. Karena jika Kepmen ini dipatuhi, maka pengangkutan batu bara melalui laut bisa terus berjalan secara berkesinambungan. Pengusaha angkutan laut dalam negeri juga dapat bertahan karena armadanya beroperasi dan memberi efek juga kepada para pelaut yang bekerja di kapal-kapal tersebut. Dari aspek maritim, saya menghimbau semua pihak agar dapat mematuhi peraturan ini. Mari kita bersama memantau pergerakan kapal pengangkut batu bara ini. Apabila ada yang melanggar aturan tersebut, harus dapat ditindak dan diberikan sanksi yang tegas. Demikian menurut saya, terima kasih.